Perkenalkan, nama saya Zara Novia Iliarta, NPM 052 dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang James McCancattle. James McCancattle, 1860-1944. Carter dilahirkan pada tanggal 25 Mei 1860 dan meninggal pada tanggal 20 Januari 1944. Carter sangat berhasil dalam mengembangkan psikologi di Columbia University. Ia melahirkan murid sekelas Edward Thorndike dan Robert S. Robert S. Woodward pernah terpilih sebagai presiden PA keempat dan bersama Baldwin menerbitkan Psychological Review yang kemudian menjadi jurnal terdepan yang ada di bawah naungan APA. Berkaitan dengan psikologi sebagai ilmu, Cartel Greenwood 2009 mengatakan bahwa karena ilmu bukan fisika dan psikologi akan sulit memperoleh kepastian dan keakuratan kecuali menggunakan eksperimentasi dan pengukuran. Sebagai seorang fungsionalis bagi Cartel, Hergen Hahn 2009, psikologi akan bermakna jiwa berguna bagi kehidupan sehari-hari. Cartel kemudian terkenal karena upaya mengaplikasikan psikologi dengan melakukan pengukuran terhadap aspek-aspek psikologis mental test. Dan dengan demikian diharapkan berguna bagi dunia pendidikan ataupun industri. Finney and King 2003. Ia mengungkapkan pengukuran terhadap ketajaman penglihatan visual acuity. Namun demikian, Cattle tidak berhasil membuat mental test yang memiliki predictive fidelity yang bagus. Korelasi antara hasil pengukuran Cattle dan nilai akademik ternyata tidak signifikan. Cattle menempuh pendidikannya di perguruan tinggi Lafayette. Setelah lulus pada tahun 1880, ia pergi ke Jerman dan belajar dengan filsuf Rudolf Hermann Lotze di Universitas Göttingen. Di samping itu, ia juga belajar dengan psikolog Wilhelm Wundt di Universitas Leipzig. Setelah kembali ke Amerika Serikat pada tahun 1882 dan 1883, ia menghabiskan waktunya di Universitas Johns Hopkins, Baltimore. Selanjutnya, Chesalms melakukan perjalanan lagi ke Leipzig. Di sana, ia menjadi asisten Wundt dan melakukan penelitian pada objektivitas ilmiah. Mulai tahun 1888 hingga 1891, Cattle memegang jabatan sebagai profesor pertama di bidang psikologi Universitas Pennsylvania dan Philadelphia. Ia juga menjadi profesor dan menjabat sebagai kepala administrasi di psikologi di Universitas Columbia pada tahun 1891. Ia mengabdikan sebagian besar karirnya di sana untuk memperbaiki dan kemajuan pengujian mental. Cattle juga memberi banyak kontribusi karya di sana. Oke, sekian penjelasan saya mengenai James McCancattle. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day, guys.